Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi terjumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Materi dari Panetrian Gondol. Yo teman-teman, hola. Welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi di episode kita hari ini. Kita akan melanjutkan bermain game Minecraft. Dan kita akan melanjutkan membuat sesi portal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi portal Minecraft tentunya teman-temannya. Nah jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelum menonton video sampai akhir, bagi yang baru join di channel ini, jangan lupa di support ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe di pojok kanan layar gadget kalian. Di situ terdapat tulisan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe, karena subscribe itu gratis teman-temannya, tidak dipungut biaya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol, linknya ada di deskripsi di setiap video Bang Gondol. Dan jangan lupa juga diaktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Renari Panitrian Gondol. Jadi Bang Gondol mengucapkan terima kasih kepada buat para subscribernya Bang Renari Panitrian Gondol, khususnya buat channel ini Muhammad Renari Pani, yaitu channel yang membuat portal-portal Minecraft yang menggunakan mod atau add-ons ya, yang kita dubbingkan dan yang kita kreasiin. Nah terima kasih banyak Bang Gondol mengucapkan. Tanpa kalian sini Bang Gondol bukan siapa-siapa teman-temannya. Dan kita alhamdulillah udah memasuki di bulan Syakban dan Nisfu Syakban teman-temannya. Dan gak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan dan mengimani agama Islam teman-temannya. Terima kasih banyak buat para teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan membuat portal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya teman-temannya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan di episode 3 hari ini. Buat portal apakah cuy? Let's go. Oke teman-teman, jadi hari ini Bang Gondol ingin mau mencoba membuat portal salah satu superhero juga sih dibilang teman-temannya, yaitu Hal Jordan teman-temannya. Nah jadi Hal Jordan ini juga dikenal sebagai Green Lantern. Nah, ya, jadi Green Lantern ini adalah pahlawan super fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics ya. Karakter ini diciptakan pada tahun 1959 teman-temannya, dan oleh penulisnya itu dari John Broome, dan artisnya adalah Gil Kane, dan pertama kali muncul di Showcase _22 teman-temannya. Dan full name-nya yaitu jadi Harold Jordan, dan nama alias terkenalnya itu Green Lantern ya. Jadi tokoh pentingnya ini banyak banget. Jadi Green Lantern sendiri ini udah ada pada tahun 1959 dan launching lagi pada tahun 2009, yaitu Green Lantern Prize Flight, ada filmnya teman-temannya. Dan 2011 juga ada Green Lantern, dan 2014-nya ada Justice League War. Dan yang film terakhirnya itu adalah Injustice teman-temannya pada tahun 2021, tahun kemarin coy. Nah jadi kayak gitu ya teman-temannya. Asal usul untuk Sri Green Lantern tersebut ini dia keren banget teman-temannya. Jadi miliaran tahun yang lalu planet Malthus mengalami overpopulasi, dan sekelompok makhluk berevolusi menjadi abadi dan sangat kuat. Dan para immortal berimigrasi dan menetap di planet Oa, dekat pusat alam semesta. Dan makhluk-makhluk ini mulai menyebut diri mereka sebagai Guardians of the Universe, sang penjaga alam semesta. Ya jadi sampai di sini aja untuk artikelnya Bang Gondol bacakan. Nanti lengkapnya Bang Gondol taruh di deskripsi videonya teman-temannya, untuk asal-usul Green Lantern ini apa. Nah jadi hari ini Bang Gondol ingin mencoba membuat portal atau add-onsnya dari requestan salah satu subscribernya Bang Rian Gondol, yaitu dari tadi Bang Gondol udah cantum ini namanya, lupa cuy, Little Edits kalau nggak salah teman-temannya. Nah itulah. Oke, jadi Green Lantern ini warna hijau, namanya juga green teman-teman ya. Jadi kita pakai blok, kita mau pakai ini ya, lime concrete sama black concrete dan white concrete cuy. Kita pakai 3 blok hari ini, lime concrete, black concrete dan white concrete cuy. Seperti biasa kita rubah dulu ke mode first personnya. Oke, nice, kita cari lahan kosong dulu. Kita akan langsung buat portalnya tanpa berlama-lama. 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas cuy. Kita buat di sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja teman-teman ya. Tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya. Oke, dan sisanya kita taruh lime concrete cuy. Nah, jadi seperti ini ya. Biar sedikit agak berbeda cuy.
Lime concrete. Oh, duduh salah cuy, sorry ya. Nah, ini kita taruh di sini. Wallah, 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 wallah. Oke, di situ teman-teman ya. Ya Allah, salah teman-teman. Oke, nice. Dan lime concrete masuk. Di sini juga salah. Di sini harusnya black concrete ya teman-teman ya. Dan sisanya white concrete masuk. Oke, nice. Oke, oke, nice. Sekarang portal kita sudah jadi, itu portal Green Lantern teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke dunia fantasi portal tersebut cuy. Oke, print and steel sudah nyala. Jadi kita langsung aja masuk dan kita bersama-sama mencari ethosnya Green Lantern teman-teman. Let's go. Yo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Green Lantern atau si superhero berwarna hijau ini teman-temannya. Dan kita ada di mana coy? Waduh, kita tembus lagi. Kita ada di mana nih teman-teman? Widih, kita langsung ke Nether coy. Widih, serem banget ya. Widih, serem-serem asli coy. Jadi kita, kita mecahin apa nih? Widih, ngeri banget portal. Wih, kita tembus portal kayak gini cuy. Sumpah Bang Gondol kaget banget ya. Sumpah ini portal, sumpah ngeri banget cuy. Ini portalnya kok kayak gini cuy. Keren banget ya. Kita ada di dunia hijau cuy. Dan wih, itu kayaknya tempatnya si Green Lantern sembunyi deh teman-temannya. Kalau nggak salah di situ, kalau Bang Gondol baca artikelnya ya. Ini sumpah serem banget ya untuk add-ons atau portal. Nah, ini ada portal juga cuy. Banyak banget portal cuy. Kita tembus di atas itu ternyata ya. Ini serem banget cuy. Ini apa nih? Request portal Little Edits. Nah, jadi requestan Green Lantern ini dari Little Edits. Thank you buat Little Edits. Semoga kamu terhibur di episode video kita hari ini, yaitu membuat portal Green Lantern. Dan yang kedua, cari add-ons Green Lantern. Oh, kita cuma disuruh cari portalnya, John. Kita ada di mana ini? Ini apa nih? Kita sambil terbang, mau nggak mau ya? Mau nggak mau kita yang jadi superhero, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Oke, ini kayak bangunan-bangunan Green Lantern gitu ya teman-teman ya. Sumpah keren banget. Tadi portalnya ada di situ, kita hancurkan pin and steel-nya ya. Tiba-tiba tadi tembus ke situ cuy. Bang Gondol pun juga bingung. Ini kayak bangunan gini ya, kayak blok apa sih, emerald ya kalau salah, blok emerald ini teman-teman ya. Nggak ada petunjuk atau apapun di sini, nggak ada ethos atau chest ya. Nah, nggak ada ini. Apa bangunan yang tadi itu? Kayaknya di situ sih 100% Bang Gondol yakin deh. Kita apa mungkin iya sih kayaknya di situ sih. Oke, kita coba cari bersama-sama teman-teman ya. Mana tadi? Nah, itu ya, ada bangunan di situ. Pasti itu Green Lantern-nya ada sembunyi di situ cuy. Kita coba dekatkan aja bersama-sama teman-teman ya. Kita cari cuy, apakah benar ada di situ teman-teman? Oke, kita sambil jalan, kita sambil dekatkan diri kita di sini dan kita akan mencari. Iya, ada beneran ada papan nama kan cuy. Ini apa nih? Green Lantern add-on, teman-teman. Beneran Green Lantern add-on. Tapi di manakah berada Green Lantern add-ons-nya, cuy? Bang Gondol belum lihat. Kita coba naik aja. Ini ada batu, cuy. Kayak mana kita hancurinnya ini? Itu apa tuh? Ih. Ada kayak tempat gitu, teman-teman ya. Tuh. Masa iya kita bom? Kalian bisa lihat nggak? Itu tuh. Beneran, teman-teman. Itu ada Green Lanternnya tadi loh, serius. Waduh, duh, kok nggak bisa terbang cuy. Mana ini? Nah, ini, aduh. Nah, ini, kalian bisa lihat tadi ya. Nah, itu tuh, ada superhero nya teman. Waduh, beneran tuh dia teman ya. Oke, kita hancurkan aja nih. Oke. Waduh, susah banget cuy. Full kaca teman. Full kaca teman ya. Itu dia ada Green Lanternnya teman. Itu dia teman-teman. Itu ternyata ya. Full kaca coy. Green Lantern, woi. Terjepit dia coy. Oh, ini dia Green Lantern teman-teman. Duh. Terjebak deh ya. Bagaimana ceritanya ini? Oke, kita buka dulu, kita hancurin ini. Oke, kita kasih jalan. Ayo sini coy. Lu keluar sudah, lu bisa bebas. Nyangkut palanya. Oke, kita bebas coy. Akhirnya Green Lantern bebas teman-teman ya. Dia kayak menunjukkan sesuatu di bawah sini. Apa ini? Oh, ada slime teman-teman ya.
Kayaknya dibunuh slime teman-teman. Oh iya beneran dibunuh slime ya. Udah beneran. Oh dia berantem dengan slime teman-teman. Itu dia Green Lantern-nya berantem lawan slime ya. Keren, tapi dia menunjukkan sesuatu di bawah sini teman-teman. Apa ini? Ini kita TNT nih. Satu-satunya jalan kita TNT coy. Mau gak mau kita bom ya. Oke kita TNT. Wuh! Gak hancur coy. Oh beneran teman-teman. Ada Ender Chest coy. Oh, di sini ternyata spawn atau etosnya Green Lantern ya. Widi, beneran petunjuknya Green Lantern ya, sumpah. Mana dia teman-teman? Kayaknya dia meninggoy. Beneran meninggoy coy. Waduh, dia basmi ini ya. Lawannya slime, light green ya. Green light kali ya. Kalau salah lupa pengorban nama musuhnya ya. Ih, ternyata di sini dia ya, teman-teman ya. Kayaknya kita kasih pillager, seru ini kan teman-teman. Kita taruh pillager ini, pillager ya. Aduh. Aduh, terbuang tadi lagi ya. Aduh, etosnya terbuang coy. Gak apa. Kita coba ini spawn ya. Oh, ada di situ tuh. Oh, itu telurnya coy. Oke kita ambil sudah tadi telurnya teman-teman ya. Oke ini dia Green Lantern berantem dengan para pillager. Siapakah pemenangnya? Apakah pemenangnya Green Lantern ataukah para pillager yang sangat jahat teman-teman ya? Nah ini Block of Emerald teman-teman ya. Tuh kita kasih aja tiga lawan berapa ini nggak tahu teman-teman ya. Kita sekalian battle coy. Kita lihat kemampuan Green Lantern melawan para pillager. Wih, langsung diserang cuy. Ini kalau menang mantap banget ini para pillager cuy ya. Dan khususnya buat Little Edits, terima kasih banyak udah punya masukan ya untuk menyuruh Bang Ron untuk membuat portal Green Lantern. Dan hari ini pemenang adalah Green Lantern teman-teman ya. Mantap banget, jadi kostumnya dia kayak gini cuy. Keren banget sumpah ya, keren. Nah jadi buat teman-teman semua, jadi kita hari ini berhasil membuat portal Green Lantern yang di dunia fantasi Minecraft yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi terima kasih banyak buat para teman-teman dan adik-adik sekalian. Jangan lupa sebagai bentuk kalian menyukai channel ini, jangan lupa di support. Yang tidak suka dengan konten atau channel ini silahkan kalian skip aja, tidak apa-apa, Bang Ondo tidak memaksanya. Jadi buat teman-teman yang baru join yang mau support silahkan. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Renari Pendrian Gondol. Jadi inilah hari ini kita membuat portal superhero Green Lantern ya teman-temannya, yaitu superhero hijau teman-temannya, mantap pinya teman-temannya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Bang Ondo mengucapkan. Video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya. Dan buat teman-teman semua yang punya masukan atau ide silahkan kalian ketik di kolom komentar aja. Untuk di next episode yang akan datang kita buat portal apa lagi. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Bang Ondo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Have fun.